Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Kak Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi yang sangat cerah hari ini, sebelum berangkat ke aktivitas pekerjaan, ya saya menyempatkan untuk membuat sebuah konten. Di sebelah saya ada sebuah bahan yang saya dapat 3 bulan yang lalu dari teman saya ya teman-teman ya. Ini beringin dolar ya, tapi yang Korea teman-teman ya. Beringin Korea, jadi daunnya agak lonjong teman-teman. Kalau beringin dolar yang full bulat-bulat ya teman-teman ya, gitu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan memprosesnya ya, baru proses awal ya teman-teman ya. Jadi saya ulangin lagi feedback ya, 3 bulan yang lalu saya mendapatkan bahan ini kondisinya masih di pot besar ya, karena beliaunya bukan pebonsai ya teman-teman ya, di pot besar. Terus kemudian ini posisinya berdiri teman-teman, posisinya berdiri terus agak turun ya. Jadi kalau teman-teman lihat gerak dasarnya nih, gerak dasarnya ini aneh nih teman-teman ya, pohon ini seperti huruf Z ya, seperti huruf Z ini gerak dasar pohon dolar ya. Itu ya seperti huruf Z. Terus kemudian saya reposisi teman-teman, saya reposisi terus kemudian ada akar besar yang sangat dominan ya, nggak pas, nggak sesuai dengan harapan saya potong nih. Nah ini sekarang tumbuh akar ini akar ini udah 3 bulan teman-teman. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan merapikan akar, terus kemudian saya akan proses atasnya ya teman-teman ya, diarahkan ya tentunya pengarahan, karena ini masih lurus-lurus teman-teman ya. Terus kemudian ini mati teman-teman, saya dapat juga udah kayak gitu ya, pecah. Mungkin teman saya itu pengen dipotong terus kemudian seperti bonsai-bonsai orang-orang kayak gitu ya kan, tetapi gagal mungkin, pecah terus kropos mati kan. Tetapi saya akan hidupkan ini aja, jadi sebagai mahkota di sini nanti. Jadi kalau lihat pertumbuhannya, kalau lihat gerak dasarnya, ini nanti arahnya ke sana ya. Makanya pohon ini saya arahkan ke sini, saya pressnya ke sini ya, terus kemudian ke sana. Potnya kurang sesuai teman-teman ya, saya mencari pot yang agak dalam supaya proses pertumbuhannya lebih bagus ya itu. Jadi nanti akan ganti pot lagi setelah prosesnya udah mulai kelihatan bagus ya. Oke ya teman-teman ya, ikutin ya, gak usah panjang lebar. Saya yang akan pruning-pruning dulu. Oke teman-teman ya, saya udah melakukan proses pruning dan sedikit ngurangin rantingnya ya, ranting dan ini cabang, saya anggap cabang ya teman-teman ya. Jadi ranting dan cabang udah saya sedikit saya kurangin, terus kemudian saya akan melakukan proses pengarahan teman-teman ya, dengan pengawatan ya, wiring ya. Itu nih, ini bentuknya teman-teman ya, ini bentuk dari depan yang saya harapkan. Terus kemudian nih, ini posisinya nih teman-teman, perhatikan ya, barangkali teman-teman ada ide yang terbaik ya, nanti kita akan reposisi lagi. Ini terlalu kaku ya teman-teman ya, gerak dasarnya dapatnya udah kayak gini ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, saya akan melakukan proses wiring yang atas dulu ya, kita cari kunciannya teman-teman ya, karena posisinya ini memang kurang bagus ini posisinya buat nyari kuncian. Thank you.
Oke, ya teman-teman ya, saya sudah melakukan proses wiring, terus kemudian proses pengarahannya ya teman-teman ya. Ini saya akan arahkan bagian atas dulu ya, bagian tajuk atas atau mahkota ya teman-teman. Ini tentunya nggak terlalu ekstrim teman-teman ya, hanya pengarahan supaya kelihatan luas saja ini gerakannya, nggak kaku. Oke ya teman-teman ya, setelah saya melakukan sedikit pengarahan ya teman-teman, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi pada awalnya ini pengarahannya nggak terlalu ekstrim ya teman-teman, memang sengaja nggak terlalu ekstrim karena apa? Karena pohonnya memang modelnya kayak gini ya teman-teman ya, bukan pohon ekstrim ya ini, cuman pohon yang slenting ini jadinya ya teman-teman ya, yang miring, terus kemudian ini ada yang mati ya, terus diteruskan dengan ini. Ini sengaja akan saya loskan ya, sengaja saya nggak potong biar pertumbuhannya bagus dulu. Terus kemudian arahnya ke sini, arah setelah ini mati ada arah pertumbuhan ke sini. Jadi pohon ini seperti apa ya? Seperti Z ya teman ya, seperti huruf Z nih gerak dasar pohon ini ya, itu ke sini ya, seperti Z, seperti petir teman-teman ya, ya seperti lambang petir ini pohon ini. Terus kemudian saya akan merapikan ini akar baru 3 bulan ini teman-teman. Saya akan arahkan sedikit ke sana. Ya, kemudian saya akan arahkan akarnya karena pohon ini dominannya arahnya ke sana ya. Akarnya saya arahkan ke sana. Oke ya teman-teman ya, selesai ya proses hari ini ya teman-teman ya, tentunya belum final ya dan belum akhir ini teman-teman ya. Jadi ini baru menentukan kerangka ya, kerangka untuk mahkota, kerangka untuk cabang yang miringnya ini ya. Jadi baru tahap awal nih, baru pertama kali saya proses ya. Proses awalnya adalah proses pemangkasan ya, kemudian terus ada juga yang saya reposisi ini ya, karena pohonnya terlalu dalam awalnya, dapat dari teman saya. Terus posisinya tegak, saya reposisi. Terus kemudian saya pangkas akar-akar yang dominan, akar-akar yang bawah besar banget teman-teman, saya buang-buangin. Saya ganti langsung pot ini ya, pot yang kedalamannya 15 cm ya. Ini tentunya masih belum final potnya juga ya teman-teman ya. Terus baru proses awal nih saya videokan, pengarahan ya untuk pembuatan mahkota, terus cabang selentingnya ya teman-teman ya, cabang bawahnya ini ya, cabang utama lah itu ya gitu. Terus kemudian nanti akan saya proses lagi kurang lebih 3 bulan ya teman-teman ya, hasilnya gimana nanti teman-teman bisa ikutin ya setelah proses 3 bulan ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di pagi hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya, dan tentunya saya pun lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya teman-teman ya. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.